Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ishrah lana sadrana wayassir lana umurana ya Allah al-Karim wa yassir lana umurana ya Allah al-Karim wa mudahkanlah segala urusan kami waj'alna min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu mendengar ayat-ayat Allah, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada penerangan ini. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ahli Al-Quran. Ahlullah wa khasatu, yaitu ahli Allah dan para khas Allah. Allahumma rizukna sakina di hadal majlis, ya Allah. Berikanlah kepada kami ketenangan dalam majlis ini. Warahmat, berikanlah kepada kami rahmatmu, ya Allah. Wa doa al-malaika dan doa para malaikat. Wa zikrallah fiman indahu, dan ingatkan Allah kepada kami setiap saat datangnya mereka kepada Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang untuk beramal saleh. Kita diberi masa untuk beramal dan sudah pasti kita akan diberhentikan untuk beramal. Sama ada rela ataupun terpaksa, tetap kita akan diberhentikan daripada beramal sebelum Allah mengambil, memberhentikan daripada beramal. Maka selayaknya lah kita cari jalan untuk beramal saleh. Bila mana Allah hentikan kita daripada beramal, kita sebenarnya Allah minta rehat dan banyak dan beramal. Rehatlah kamu. Tempat rehat kita special, big je. Pada bahagian, pada pandangan duniawi, tempat rehat big je. Dibukanya tempat asal kita, yang mana kita asal daripada tanah, dikembalikan juga kepada tanah, disamaratakan dengan tanah, dan disitulah tempat kita disemadikan untuk dilihat buat sementara waktu. Pada pandangan duniawi, tempat itu memang sempit, dan sesempit-sempitnya tidak ada ruang sedikit pun untuk sehingga berpusing badan. Tetapi pada pandangan alam barzakhi, ia bergantung kepada amal yang kita lakukan semasa dunia. Di sanalah akan berlaku yang kita tidak boleh fikir berlakunya di dunia ini. Di sana berlaku satu taman daripada taman-taman keseronokan. Kemungkinan juga di sana berlaku satu lubang daripada lubang-lubang penyiksaan. Maka ianya bergantung kepada sejauh mana kesungguhan yang kita lakukan, amal yang kita buat semasa berada di dunia ini. Bagaimanakah kita nak pastikan
amal yang kita buat ini confirm dapat diterima sebagai amal yang diangkat oleh Allah dan lebih pahala. Kata ulama tafsir, mana-mana amal tidak akan menjadi amal soleh dan tidak diberi pahala sekiranya amalan yang kita buat itu kita ikut-ikut, tak ada ilmu. Mana-mana amal yang kita buat mesti berilmu tentang itu. Yang kedua, kata mereka, setiap amal yang dibuat tidak akan mendapat pahala dan tidak dijadikan sebagai amal soleh sekiranya tidak dimulakan dengan niat. Yang ketiga, ianya tidak tergolong dalam amal soleh dan diberi pahala sekiranya ada unsur-unsur ketidakikhlasan. Mesti ikhlas pada Allah sahaja. Yang keempat, setiap amal yang kita lakukan itu tidak boleh kecuali kena berterusan. Maknanya amal kita buat mesti istiqamah. Istiqamah berterusan. Buat sikit dah, tapi selalu buat. Contoh yang paling mudah, yang tak terasa, kita masuk tulis ringgit dalam tabung. Kita akan lebih, ringgit yang masuk. Jadi alis ringgit-ringgit, kalau umur kita panjang, panjang juga sini itu. Sambung-sambung kan? Itu orang kata, tapi bagusnya dia istiqamah, berterusan. Ada bagi banyak 50 ringgit, tapi setahun sekali. Ada juga dah tidak istiqamah. Tapi kalau dia bagi 50 ringgit, tiap-tiap hari, tak sama dia bagi sini, dia suruh pahala. Kalau dia ada, dia tahu nilai itu. Mana dia berilmu tentang itu. Dan dia berniat untuk simpan hidup akhirat. Dan yang ketiga, dia ikhlas mata-mata nak cari rata Allah. Tak nak tunjuk-tunjuk. Nak bina rumah Allah. Nak beri program kepada. Dia niat itu. Dia buat semua. Maka sesungguhnya kata ulama mentafsirkan ayat yang terakhir surah Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Kata Qurtubi secara khususnya ia dipastikan berdasarkan banyak ayat dan hadis-hadis Nabi, kalau orang ada empat syarat tadi sudah pasti amal dia akan dikira amal soleh. Itu syarat. Nah, itu mukadimah kita pada pagi ini. Adapun tajuk kita pada pagi ini ialah ihsan dan hasanah. Ihsan dan hasanah. Kedua-duanya kalimah Arab. Dan disebut perkataan ini dalam Al-Quran sebanyak 177 tempat. Ihsan dan hasanah. Hasanah, ihsan berasal daripada perkataan hasan. Hasan. Hasan ni bagus. Hasan ni cerdik. Hasan ni cerdik. Hasan ni senyum. Cuba tuan-tuan sebut perkataan hasan jangan senyum. Cuba. Tak. Dia betul. Hasin nun. Ha? Jangan tukar bahasa berkata dengan tukar bahasa Terengganu. Hasan. Happy. Kecuali hasan dia jadi lain pula. Ataupun Kelantan hasan tak jadi senyum sangat. Nah. Nah, cuba klik sini. Lebih beda pada hak-hak sin, hasan. Hasan. Makna apa hasan? Comel. Sebab dia sebut hasan itu comel muka dia. Subhanallah, itu bahasa Arab. Jangan sebut cara lain. Dia macam hasan. Jadi, sebab hasan, orang duduk belakang. Kalau orang itu
comel, orang nak. Kalau orang tu comel akhlak, orang suka. Kalau orang tu comel harta, orang suka. Bila semua hasan ini, orang suka. Maka, daripada itu, terkeluarlah dua perkataan di hasanatan. Hasanah. Ada orang nak hasanah. Di dunia. Kita ambil hak pun hasanah akhirat. Tak nampak. Nah, nampak hasanah, hak bagus depan mata dia. Dia tak nampak kat alam barzakh tadi. Apatah lagi di alam akhirat. Tak nampak. Maka kayalah dia. Maka hebatlah dia di dunia dengan hasanah yang Allah beri. Hasanah. Hanya bukan hasanah saja. Hasanah. Seronoknya. Tapi Allah kata orang yang fokus hasanah di dunia saja ini, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka dan dia ini di hari akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Baik. Batu macam mana hasanah yang Allah nak? Yang Allah suka ialah di dunia pun hasanah dan di akhirat pun hasanah. Kalau nak dunia hasanah, akhirat hasanah, maka kita kena bersifat ihsan. Nah, itu bukan dunia. Kalau kita nak dunia hasanah, di akhirat hasanah, maka kita kena bersifat ihsan. Kalau nak dunia saja, akhirat tak nak, tak ada ihsan, tak apa. Nak tumbuk, tak tumbuk, mati-mati gitu je. Ada masalah, nak hasanah di dunia, tempat jahat, nak curi. Kalau kita ada puasa, guna puasa habis-habis. Kalau kita ada kemampuan, guna tak hingga orang, tak hingga siapa. Buatlah, tapi itu hasanah. Fitnya wahwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka ini pada di negeri akhirat orang-orang yang amat-amat rugi. Alladina khasiru qad khasira alladina kadzabu qad khasira alladina kadzabu bi ahadin, sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan dengan hari kiamat. Dengan hari kiamat. Dengan hari pembalasan. Sebab hari pembalasan ini, dia datang bau tatan. Fa'idha ja'at humus sa'atu bau tatan, qalu ya hasratana ala ma farratna. Bila datang saat yang kita rasa tak ada tu, tiba-tiba bangtan, lalu terperanjat dia berkata, ya hasratana, ya Allah, menyesal aku tak buat terhadap peluang yang ada. Itu perasaan yang digambarkan Allah. Orang yang tidak meminta hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Okay. Untuk mendapat hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, kita mesti bersifat ihsan. Okay. Apa itu ihsan? Ihsan ialah satu tindakan yang dilakukan oleh hamba Allah yang menyebabkan Allah suka dan orang pun suka. Ihsan ialah satu tindakan amalan yang dilakukan oleh mana-mana hamba Allah yang menyebabkan Allah suka dan orang pun suka. Orang yang kenalah, orang yang bukan orang, tak suka juga. Ihsan. Tak. Orang yang fitrah. Itu ihsan. Kemudian, ihsan ini ialah hamba. Hasanah ini ialah benda. Hasanah kita dapat ialah benda.
duit hasanah, sehat hasanah, dapat hidayah hasanah, faham Quran hasanah. Semua yang kita dapat itu, yang kita suka itu, dia panggil hasanah. Benda yang kita dapat. Apa sebab kita dapat hasanah? Sebab kita memiliki sifat ihsan. Ha? Di dunia. Pahala kita dapat sebab kita ihsan. Dalam standard amalan kepada Allah, ihsan duduk nombor tiga. Duduk nombor tiga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua daripada hadis 40, Nabi didatangi oleh Jibril alaihi salam dalam bentuk seorang lelaki yang datang dalam majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat. Dia mari, dia sadar itu kelutuk tangan ikat itu. Menanyakan tiga perkara asas. Apa yang ditanyakan yang pertama sekali? Itu hari lain tu. Marah pun kata hari lain. Hari lagi kita cerita ni orang lain. Dia tanya, betul juga. Di tempat lain tu. Jadi, dia tanya, akhbirni anil Islam. Ya, ini ada hadis dua. Hadis baru ni. Akhbirni alim Islam. Lepas tu Nabi ceritalah, al-Islamu apa nak? Antashhada an la ilaha illallah. Islam itu hendaklah kamu buat satu agreement dengan Allah bahawa tiada yang kamu taat kecuali Allah. Itu satu. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan benar-benar Nabi Muhammad itu orang yang diperintah oleh Allah untuk membawa Islam. Wa tuqima salat, yang kedua Islam itu hendaklah kamu mendirikan sembahyang. Wa tu'tiya zakat, dan yang ketiga kamu mesti mengeluarkan dan membawa zakat itu kepada orang yang memerlukan. Wa tasuma ramadan, dan kamu hendaklah berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, kamu hendaklah keluar mengerjakan haji sekiranya kamu mampu melakukan. Faham? Lalu orang kata, betul benar mengeluarkan ramadan. Subhanallah, sahabat banyak. Mari tanya soalan. Bila Nabi cerita benar, macam tak mudah. Tapi tanya apa? Ada style kita tanya, memandangkan ramah dalam majlis ni, orang tak tahu. Saya dalam survey saya, dapati orang tak tahu perkara ni. Jadi, dia nak tanya memang tak apa-apa. Nanti nak tanya, orang biasa, orang tak tanya. Jadi dia orang cerdik sikit, dia tanya. Bukan dia tak tahu, dia tanya untuk kawan-kawan lain. Ada style tu, ya, berdasarkan hadis ini. Jadi Islam itu begitu, maknanya lima. Antashhada, kalau kita cakap kan, mu mesti buat ini, mu mesti buat ini, mu mesti buat ini. Siapa di muka ini, di muka ini semua, sadar tak? Benar kau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak sampai ke S10, sampai ke S10 lagi. Lalu, dia tanya lagi, akhirni anil iman, maka dah bersesak mencerita kepada aku tentang iman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, antu'mina billah, kamu mesti beriman dengan Allah. Wa malaikatihi, kamu mesti beriman dengan para malaikat. Wa kutubihi, kamu mesti beriman dengan kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, kamu mesti beriman dengan rasul-rasul Allah. Wa tu'min bil khairi wa syarrihi, bil khairi wa syarri min Allah. Kamu mesti beriman bahawa baik dan buruk itu
daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah daripada Allah. Bahawa antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Arti tiga satu lagi. Wal yaumil akhir. Wal yaumil al-akhir. Kamu mesti percaya adanya hari akhirat, hari pembalasan. Baik. Yang keenam, wa'antum minum bil khairi wa syarih, atau bil khairi wa syarih min Allah. Baik buruk mesti kamu terima, dia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia kata benar. Lagi pertanyaan, dua kali benar. Lepas dia tanya dua soalan ni, soalan ketiga pun benar. Akhbirni ani al-ihsan. Ceritakan aku, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu mesti beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat. Allah duk tengok kamu. Allah duk ada depan kamu. Fa'ilam takun tarah, kalau kamu tak ada waktu itu, fa'innahu yaraka. Sesungguhnya Allah duk tengok kepada kamu selalu. Sudah tak? Sudah. Subhanallah. Cuba tuan-tuan berhati dan tadabbur kepada jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihsan nombor tiga. Dia tak tanya ihsan dulu. Dia tanya Islam dulu. Lepas tanya Islam, tanya iman. Lepas tanya iman, tanya ihsan. Maknanya kena buat hari dulu. Kenapa kamu buat lima rukun Islam? Kerana kamu ada enam perkara ini yang sedang menanti kamu. Kan? Yang kamu buat ni, Islam ialah perbuatan. Iman ialah kepercayaan. Ihsan adalah akhlak. Cukupkan tidak. Dalam iman tidak ada kelakuan. Dalam rukun iman tidak ada kelakuan. Dia lebih kepada kepercayaan sekali. Tapi dalam Islam, dalam apa jawapan Nabi tentang Islam, itu semuanya kena buat kecuali syahadah. Syahadah kena buat, kena sebut asyhadu. Kan? Aku mesti mengaku. Aku mesti berjanji. Kadang-kadang ramai di kalangan umat Islam hari ini berjanji dengan la ilaha illallah tapi tak pernah jadi. Ha? Kita Allah ni ada buat dia punya tauhid kepada Allah. Membesarkan Allah dua sudut kan. Yang pertama dia sebut Rabb. Apa rububiyah? Rabb. Kita esakan Allah dia sebut Rabb. Rab ni tuan-tuan tanyalah mana-mana manusia di bumi ini semua sama dengan kita. Tanya, siapa buat lagi? Allah. Tanya macam mana? Tanya orang dia. Tanya orang semua takut tu. Tanya dia kata Allah. Semua kita. Nah. Siapa bumi macam kamu? Allah. Kita sama dengan kamu. Boleh lah kita buat agama ni sama dengan dia timur gitu kata dari ilmu. Ingat, dia tauhid dia dari sebuah rububiyah tak ada. Betul. Cuma yang berbeza ialah tauhid yang kedua, iaitu uluhiyah. Ilah. Kepatuhan hanya kepada Allah ini tak ada pada mereka. Sebab itulah kalimah syahadah datang daripada la ilaha illallah kan, datang daripada uluhiyah. Dia ada uluhiyah otomatik ada rububiyah. Tapi kalau rububiyah tidak semesti ada uluhiyah. Sebab apa dia tidak ada uluhiyah? Dia tidak patuh hanya kepada Allah. Dia kadang-kadang percaya ada Allah tapi dia sembah berhala, diciptanya sendiri. Kadang-kadang dia percaya pada Allah tapi tak laku perintah Allah. Orang Islam ramai yang percaya dengan la ilaha illallah, maknanya dia mengaku, dia berjanji untuk tak setia kepada Allah, tapi Allah suruh bayar dia tak sembahyang. Allah suruh puasa dia.
pada orang-orang yang tak ada. Tetapi oleh kerana tanam yang apa tanaman la ilaha illallah yang ditanam kepada mereka tidak terjelah, mereka tidak terikat dengan ikatan asyhadu aku berjanji. Penggunaan asyhadu itu ialah penggunaan yang berbentuk sekarang akan datang dan sampai mati. Dia punya janji itu asyhadu present continuous tense, fi'il mudhari' dan la'ala istimrar al-fi'li, menunjukkan berterusan bertindak sebagai memegang janji. Tiba-tiba kita kata la ilaha illallah, tiada yang ditaati kecuali Allah. Dakwah. Bila dakwah, apa tuan-tuan nak hukum kepada orang ini? Janji dakwah. Janji dakwah. Ramai orang kita yang Islam janji dengan Allah. Ada dua kalimah syahadat. Ada dua kalimah syahadat diambil daripada mak bapak. Tak pernah sebut pun mak bapak ucap, dia juga ucap. Nah, janji. Janji yang diambil daripada waris-waris. Al-Quran janji tak berapa tak berapa sedap. Kecuali orang yang diambil daripada mak ayah, kemudian dia semayan, dia belajar, itu bagus. Ha? Dia semayan, itu dah dalam semayan, dia ucap kan? Dua kalimah syahadat. Jadi tuan-tuan, kita lagi saya ingatkan pada saya dan tuan-tuan bahawa bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah janji bukti kita kepada Allah untuk tidak taat setia. Satu benda pun dengan sengaja kita tidak boleh tinggal perintah Allah. Satu benda pun larangan Allah kita tak boleh buat kalau ikut kepada pada perkataan asyhadu. Cuba tuan-tuan sebut perkataan asyhadu dengan banyak kali, dia tak dengar, dia tidak rasa letih. Ha? Asyhadu dengan syarat kena tepat dia. A shin ha da. Kalau tuan-tuan contohnya kita sebut asyhadu tu dengan ha da, asyhadu la, asyhadu, dia letih. Lama-lama dia cek, lama-lama dia habis nampak. Tapi guna huruf pada tempatnya asyhadu, dia makin kuat. Asyhadu, dia makin gaguh. Tuan-tuan mengatakan asyhadu, dia makin kuat, makin semangat dan makin rasa berani dengan perintah Allah SWT. Tapi kalau silap sebut saja asyhadu, dia tak disebut syekh, jadi asyhadu. Ataupun ha besar tu dah kecil, dia tak apa. Kalau Allah, perkataan Allah alif lam lam hamzah, kalau tuan-tuan tak sebut hamzah, sebut ha kecil, ha pedas, tak Allah sebut apa? Cuba sebut, tak ada tiga kali jatuh. Memang huruf-huruf Al-Quran ini sesuai dengan fitrah manusia. Allah hamdan, Allah tak ada dia. Oleh sebab itu kalau sebut Allah, Allah, dia makin kuat, makin semangat. Ya, sesuai. Macam juga kita sebut sabar dengan sabar, tak jadi sabar. Bukan benda kecil. Sabar, sabar, senyum, sabar. Senyum, sabar tak ada senyum. Sabar pun semua. Nah, sabar, sabar. Tengok pokok, sabar. Kadang-kadang sing, sabar, sabar. Tak jadi. Sing dan sebut sah. Ataupun benda yang diguna dalam Quran sadar, kita sebut sing, dia tak jadi. Gitu juga salam. Kita bagi salam. Salam ni dia tak boleh masak. Salam dia tak boleh masak. Kalau masak, dia tak betul sebutan sing. Tak. Contoh kita semangat sangat, kita sebut salam. Assalamualaikum. Ya dah. Salat assalamualaikum. Jadi tak kena. Dia kena assa 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 assalamualaikum. Masa kena buka mulut senyum. Itulah ajaran Islam sesuai dengan huruf-huruf yang diajar untuk digunakan oleh kita di dalam Islam. Muslim muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cuba perhatikan kepada rukun Islam yang lima itu, dia adalah tindakan kita, kena semayang, kena puasa, kena zakat, kita kena buat. Tapi bagaimana
rukun iman 6 itu lebih kepada sebab apa kita buat? Sebab ini Allah suruh terima dengan Allah. Sebab malaikat, lekat ni kerja dia menulis apa yang kita buat. Buat baik yang boleh baik, buat buruk yang boleh buruk. Buat malaikat, buat tubih, kitab ni, kitab Al-Quran ini sebagai sumber rujukan kita. Kita kembali kepada dia untuk nak buat apa-apa amal. Mereka cek buat amal. Mereka cek itu kena berima mana? Karena Allah yang takut lima yang takut. Yang kedua, mereka dia kerja. Lepas tu kita nak buat apa nak amal betul ni? Tengok pada Quran. Terus anda faham wa rusuli, kita tahu bahawa Allah akan utuh Rasul. Rasul yang akan berita dengan benar. Lepas tu kita buatkan apa semua ni, mereka cek Rasul untuk beritahu kita. Kemudian kita rajuk pada kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Allah oleh Rasul. Untuk apa? Wal yaumil akhir. Sebab Allah akan panggil kita semua ni untuk jumpa dengan dia di hari akhirat. Lepas tu kita buat semua. Tiba-tiba kita boleh sikit, orang ni boleh banyak, berat atau sama. Tak boleh. Allah kata itu Allah dan padaku. Kita berima juga, kalau kamu boleh sekadar ini, itu pada kamu. Tak apa. Maka amallah dunia ini. Kalau berima dengan rukun iman, aman dunia. Orang tak buat, tak apa. Manusia tak ada pun yang, apa ni, yang kerja dia cek kita, dia cek kita mereka. Kerana kita dalam mereka. Tuan-tuan kena ikhlas dia, saya kena ikhlas dia kepada Allah SWT. Mereka dia cek dah kita. Rasul dah beritahu dah, patut Quran dah ada bersama kita. Akhirat sedang menunggu kita. Patut kalau sikit-sikit tak kena, kata Allah, Allah sebelum Allah jadikan semua ni, Allah jadi dah maqadir pada seseorang tu. Pada sekolah itu, kadang-kadang kita bajet nak dapat ni, lalu tak dapat bajet kita. Sebab apa tak dapat? Sebab Allah kadarkan kita tak dapat. Jadi kalau kita gitu, kawan kita dapat, kita tumpah dia dah. Setelah kawan kita dapat projek, kita tak dapat projek. Yang kita kan dia tak ajak kita minum air pagi-pagi. Dah kita jadi kawan dengan kuda sebut pagi-pagi yang ada. Tak masalah lah, kita hidup bukanlah. Itu sangat. Kata ada duit tak? Kau kan boleh makan tadi hari orang yang belanja. Jadi taklah berkelahi dalam hidup kita kan? Itulah yang dimaksudkan iman. Jadi apa erti kita melaksanakan lima rukun dan kita buat lima rukun Islam itu kerana kepercayaan enam ini? Kita buat dalam keadaan ihsan. Dan itulah ihsan. Bila kita buat itu tanpa ada apa-apa harapan kecuali minta kejujuran Allah, keikhlasan kepada Allah semata-mata dan buat kita ikut Nabi, Nabi ajak sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapat hasanah di dunia dan dapat hasanah di hari akhirat. Itu sifat hidup yang sempurna berdasarkan hadis tadi. Jadi muslimin, muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya pun takut juga lah. Kan, nak buat macam mana lah. Hari itu kan kita jumpa itu, tahun bulan lepas, kita bincang pasal ada orang dia dapat hasanah di awal, ni ada hari bulan lepas. Dia dapat hasanah di awal umur. Ada yang kecil ada hasanah. Ada kaya dia. Kaya atas boleh hidup semua. Sampai umur pencin, ada masalah. Ada saya jumpa. Masalah apa? Masalah anak-anak ramai. Maksudnya, anak-anak tak cara dia. Nak cara anak-anak pun cukup-cukup makan je. Kan? Cukup makan, anak-anak dia pun cucu dia pun ramai sekolah hebat-hebat. Jadi tak sempat nak beri duit pada ayah. Setiap orang jaga anak masing-masing. Ayah dia pun dah tua pergi masjid, balik masjid nak makan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Ya,
di kandang sembang makan dah sikit-sikit. Kita ingatkan dia orang happy sebab ada harmang, ada tiga lah, pokok-pokok je minum sembang dengan dia, tanda dia dia tak cukup. Kadang-kadang nak bayar elektrik pun terpaksa kena tabur, setara sini-sini, sini-sini pukul. Pukul-pukul je ada orang macam ni. Ada maknanya mereka punya dia okey, mereka tua ada masalah, ada yang mengkerap di akhir pokok. Yang kita cerita itu kan, dia kalau benda ni berlaku kepada orang yang iman dia tak kuat, kesabaran dia tak tinggi, amalan dia kurang, dia akan timbul dua masalah orang macam ni. Dia akan timbul kata Allah, dia usul kafir. Dia akan rasa kecewa dalam hidup dia di akhir umur. Rasa malah buah amat. Sebab akhir umur dia patut kafir boleh membawa kepada kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta pertolongan kepada selain daripada Allah. Kadang-kadang pergi kat mereka kepada susah sayang. Ada timbul gini. Ini satu jenis manusia yang kita takut juga berlaku pada kita di akhir umur. Sekarang kita rasa kita ada berlalui lagi, kita ada kerja lagi. Kadang-kadang kita tu kadang-kadang dia lagi habis itu dengan sebab-sebab yang kita tak sangka. Kadang-kadang sakit kita memerlukan duit banyak. Di akhir umur kita sakit, perlu duit banyak, tak guna. Gaji kita, pencen kita tak cukup nak cover penyakit kita. Maka anak-anak pun tak cukup, kita menderita di akhir umur. Kita takut. Yang kedua, ada jenis kita cerita itu, ada jenis orang yang pada mereka awal sebelum 40 hari dia susah hidup. Sampai umur 40 hari Allah bagi peluang kat dia rezeki mewah. Rezeki mewah hebat dia. Segala-galanya bisnes jadi, segala-galanya peluang dia dapat. Dia hidup bahagia sempena sampai dia ke mati. Tetapi kemungkinan orang ni takut-takut dia farihun fakhur. Farihun fakhur. Dia seronok sangat, tak ingat nak buat amal. Tak ingat nak buat baik. Badan dia dalam masa yang sama, dia rasa bangga dengan kejayaan yang dicapai dalam hidup dia. Akhirnya, amalan-amalan baik ataupun kewajipan-kewajipan yang sepatutnya dia lakukan sampai mati baru nak buat. Ataupun dah tua tak buat, nak buka apa pun baru nak pergi masjid nak buat. Maka tidak berdayalah dia nak melakukan amal soleh di saat-saat yang begitu lewat. Ini bahaya. Maknanya yang ketiga lah yang kalau kita harap daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini memang digerantikan oleh ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud ayat yang ketiga, kedua dan ketiga. Yang mana hal kita tak, yang kita rasa no, iaitu kita daripada Allah sampai akhir comel-comel. Masuk akhirat pun comel, dalam kubur pun comel. Nampak kan? Ahli cakap comel, tapi takut-takut saya sendiri tak terbuang. Ya Allah, bimbangkan. Iaitu, yang pertama, kita mesti beribadat kepada Allah dan jaga syirik. Anta'budallah, Allah ta'budu illallah. Dan sebut surah-surah apa? Surah Hud ayat 2. Allah ta'budu illallah. Bahawa kamu semua jangan berada diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni lakum nadhirun wa bashir, kata Allah. Aku beri ingat ancaman dan juga bahagia. Sesiapa yang beribadat kepada Allah di sampingnya syirik, maka segala-galanya akan di apa ni, dibinasakan. Amal dia dibinasa, masa depan dia tak ada. Syarat utama untuk hidup bahagia selamanya, jaga mengabdi diri di samping Allah, Tuhan Tuhan lain, kepercayaan-kepercayaan lain. Beribadat pada Allah seikhlas-ikhlas, yang satu. Yang kedua, wa astaghfiru rabbakum, kamu kena selalu meminta maaf dalam hidup kamu kepada Allah. Istighfar. Ini yang kedua. Istighfar ni kenapa? Kita dah semayal, kita dah kita buat sekali-kali, tuan-tuan tak ada masalah, kita buat lah kita. Tapi dalam celah-celah kita buat, kadang-kadang kita bersama dengan orang kita, dulu kita lebih sedih. Dosa tu
opo-opo yang malah pada suami tak tidak pada tempat. Dosa tu kan tak perasan dosa kita. Waktu kita pergi jalan tengok benda-benda mata kita kan. Orang lelaki biar mata. Allah dah tak tengok lagi orang lain. Dah. Orang ada umur pun tengok, orang tak ada umur pun tengok. Tengok lagi. Jadi, tengok orang lain juga comel lagi. Orang rumah tak comel, orang lain comel. Dah. Orang lain pun gitu juga. Dia tengok orang rumah dia tak comel. Tengok orang rumah kita comel. Jadi, dia main ni lagi. Ya. Jadi dosa bagi. Jadi telinga pun gitu juga. Kaki pun gitu juga. Apa dosa-dosa di celah kita mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada dosa, Allah tak suka dan apa ni kemudahan-kemudahan daripada Allah tersekat disebabkan dosa-dosa. Oleh itu kata Allah, kamu kena selalu mulut kamu tawaf. Astagfirullahalazim. Terutama istighfar. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang istighfar itu dengan lidah. Kadang-kadang istighfar itu dengan sedekah. Kadang-kadang istighfar itu dengan solat sunnah. Kadang-kadang istighfar itu dengan wudu. Kadang-kadang istighfar itu dengan nasihat. Kadang-kadang berbagai-bagai cara istighfar yang kita boleh buat. Kenapa kita infak? Ya Allah, maaf ya Allah, aku silap. Bagi infak, tak istighfar. Kan? Semuanya sunnah juga kepada Allah. Doa istighfar kepada Allah dengan berbagai-bagai acara. Cuma dalam ayat ni wa anistaghfiru rabbakum bil lisan dengan lidah. Sebab apa saya kata dengan lidah? Sebab ada syarat yang ketiga iaitu thumma tubu ilaihi. Kamu hendaklah kamu segera bertobat kepada Allah. Tobat mana pula? Tadi beribadah, kemudian istighfar, bertobat. Kata ulama, bertobat ini bukan makna bertobat biasa, tetapi bertobat di sini bermakna bersegera kembali kepada Allah dengan melakukan segala seruan dan meninggalkan segala larangan. Jadi kesimpulannya, pertama kita beribadat tanpa syirik. Yang kedua, kita selalu lidah kita istighfar takut di celah-celah kita melakukan kebaikan itu ada dosa-dosa kecil yang menyebabkan tersekatnya hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, bila mana datang perintah Allah kita cepat-cepat melakukannya tanpa fikir panjang. Alhamdulillah, satu kita. Nah, hak kecil-kecil kita boleh dapat cepat-cepat. Tapi besar-besar syarik mampu Allah sampai dah kita tak buat lagi. Takut kita tak dapat ekonomi kehidupan yang baik kalau di dalam sebuah negara kita. Kalau ini berlaku dalam masyarakat, masyarakat akan jadi baik. Kalau ini berlaku dalam dalam diri manusia akan jadi baik. Buktinya Allah kata dengan ada tiga perkara tadi, yumatti'kum mata'an hasanah. Dia akan menyeronokkan hidup kamu dengan mata'an hasanah, keseronokan yang Allah dapat. Hasanah. Adalah hasanah itu. Mata'an hasanah. Keseronokan yang mengembirakan. Takkanlah garuk mengembirakan. Tak gembira. Takkanlah orang kata mata'an hasanah itu tuan-tuan tak ada duit. Tak. Mana tuan-tuan? Kalau kita jaga ketiga-tiga tadi, Allah sempurnakan hidup ila ajalin musamma sampai manusia itu meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Dia sakit, omong-omongnya dia sakit. Masa tu kan. Lepas tu beberapa hari ketika dia sakit, lepas tu dia pergi. Padahal dia walaupun dia jihad, walaupun dia mempertahankan, dia susah, tapi dia masih lagi mataan hasanah dan lingkungan Allah jaga kesihatannya. Jadi kita tak ada di akhir umur kita dulu tak ada buat apa. Kan, demam sikit-sikit biasa lah. Akhir umur dia mati, demam lah. Biasa itu sebab nak cara pun payah. Kan, bukan sekadar itu, Allah beri keseronokan hidup berterusan. Wa yu'ti kulla fadlin fadla. Setiap yang kita hajat, Allah beri. Kalau hajat kita itu sebenarnya telah dikadarkan Allah di awal hidup kita dulu, di awal kejadian kita, Allah akan kita anggap, Allah beri semua. Kecuali Allah tak kadarkan benda itu pada kita.
kemuliaan Allah Subhanahu Wataala itu. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tak dapat semua Allah buka kepada kita. Kadang sebab-sebab dosa kita, kadang kesilapan-kesilapan dalam kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wataala. Jadi kalau bertiga tadi, Allah beri buat kehidupan yang sejahtera dan Allah beri selengkapnya qadar yang Allah telah tentukan kepada kita. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau kita tak buat gitu, fa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzab yawmin kalim. Kalau kamu tak ikut cara aku suruh ni, aku takut sangat kepada kamu akan berlaku kesusahan di dunia. Ha, adzab yawmin kalim itu mana? Azab yang hari yang besar, hari tua, hari mati dan seumpamanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ambillah kita faham betul tak? Ha, kalau banyak-banyak lagi tak faham pula, setakat ini dah faham. Jadi bila faham, berhenti je lah. Nah, kalau faham pun sambung lagi, hilang apa faham, marilah Allah juga. Pak Ustaz, ayah sangat saya juga. Nah, nak pergi Soleh, nak pergi Jaya pula. Jadi kita berhenti setakat itu. Moga-moga sedikit itu boleh memberi faham kepada kita apa itu hasanah, apa itu ihsan dan bagaimana hasanah ihsan itu berada. Ihsan itu berada di tempat yang ketiga setelah kita melaksanakan kelima-lima rukun Islam kerana kepercayaan kita kepada enam perkara tadi, maka kita melakukan dengan sempurna dengan harapan yang sepenuhnya, maka kita berambil diri kepada Allah dengan sempurna. Kita seorang yang ihsan ataupun orang ihsan itu nama dia muhsinin. Innallahu yuhibbul muhsinin. Ingatlah, Allah itu amat suka kepada orang yang berbuat ihsan. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua yang hadir, anak-anak cucu kami semua, para adik-adik kami, orang-orang yang muhsin, yaitu orang-orang yang melaksanakan segala perintah-Mu ya Allah, dan mempercayai adanya balasan-balasan di hari akhirat, dan mempercayai para malaikat sedang menjaga dan melihat kami, dan kami mempercayai sungguh-sungguh bahawa untuk menyelamatkan kami adalah merujuk kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kami dapat ini adalah sesuatu yang Allah kadarkan kepada kami. Maka terimalah kami sebagai hamba-Mu yang sempurna ya Allah. Berikanlah kesejahteraan kepada kami daripada awal umur kami sampai akhir umur kami, dan kembalilah kami ke negeri-Mu, negeri akhirat ya Allah, ke alam barzakh dalam keadaan kami benar-benar beriman dan yakin kepada-Mu ya Allah, dan jadikanlah kubur-kubur kami satu taman daripada taman-taman syurga, kubur ibu bapa kami yang telah pergi satu taman daripada taman-taman syurga ya Allah, dan berjumpalah antara kami dengan keluarga kami di akhirat dalam keadaan kami seronok bahagia di sisi-Mu ya Allah. Maka masuklah kami semua ini ke dalam syurga ya Allah, yang mana padanya kekal abadi. Jauhlah kami ya Allah daripada azab neraka ya Allah, yang kami tidak mampu melalui ya Allah. Bi rahmatika ya Allah ya Rahman Rahim. Bi rahmatika ya Rahman Rahim. Bi rahmatika ya Rahman Rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.